Apa nak kemana itu bawa bibi tu? Tak bawa ni lah, si kecil tengok pinjang mana. Tak boleh lah baboy, tak boleh. Mari sini bibi tu, mari sini, mari sini. Kenapa? Mak cakap tak boleh, bibi 10-40 hari tak boleh keluar. Mari sini. Mari sini, mari sini. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Hah? Mitos tu bukan betul pun. Sebenarnya, bayi tidak digalakkan keluar dari rumah kerana dikhuatiri bayi akan mudah terkena penyakit. Sebab keadaan bayi yang masih kecil dan sistem imunisasi yang masih lemah. Mun. Buat apa ni? Nak jemur bayi anak ni? Seriuslah, jemur buat baju waktu-waktu maghrib macam ni. Yelah, kenapa? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Nanti baby sakit. Dadah, kakak tak baju ni. Tak boleh lah. Sebenarnya tak betul. Jemur pakaian ketika maghrib bukan menyebabkan sakit kata, tapi risau baju tu dicuri orang atau hilang. Maklumlah, orang dulu-dulu kan suka jemur pakaian di luar. So, sebelum maghrib, pakaian akan diangkat kerana risau ada yang mencuri atau pakaian tersebut terbang di bawah. Kamu hati-hati sini. Bangun, bangun, bangun. Kau buat apa ni? Terbangunlah dia nanti. Alah kau ni. Aku nak main dengan dia sekejap je. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Kau jangan kacau dia. Dia ni dah susah nak tidur. Alah kau ni. Kau cakap je lah kau tak suka tengok anak kau dekat dengan orang lain. Bukan. Mak aku cakap. Tak elok kejutkan baby tengah tidur. Alah. Mitos ni tak benar sama sekali kerana bayi yang berusia beberapa minggu perlu minum susu dengan kerap. Dan sekiranya bayi terus tidur melebihi 3 jam, ibu perlu kejutkan bayi untuk menyusu dan selepas beberapa bulan, barulah bayi itu ditidurkan dengan lebih lama. Mun. Tahu tak kenapa baby tu kena cukur rambut? Tahu? Mak dia orang nak anak rambut dia lebat? Ya ke? Yalah. Macam kita, bila kita kerak rambut, rambut dia pun lebat. Itu dewasa lah. Aku tanya bayi, bukan dewasa. Hei, nak kena pula ni. Perkara ini sebenarnya tak betul. Aktiviti bercukur rambut bayi merupakan tanda syukur kita kepada Tuhan kerana telah diberikan anak, bukannya untuk melebatkan rambut bayi. Dan sekiranya bayi itu mempunyai rambut lebat, ini kerana faktor genetik bukan mencukur. Ish. Ibunya. Sakit baby tu. Sikit je. Bukan yang banyak sangat. Sikit. Abang sakit lah. Kau tarik sikit dulu dia. Janganlah. Ni tak boleh. Tarik dia awang lah. Sorry. Mitos ni tak betul tau. Jika ingin memiliki anak yang hidung mancung, cari dia lelaki yang berhidung mancung. Macam ni ke? Macam tu ke? Bukannya mencubit hidung anak. Ini kerana kemancungan hidung bayi bergantung kepada genetik kedua-dua orang tuanya. Ish, bukannya kena cubit hidung. Tak mancung pun. Okeylah,